Jadi tahun ini HitchUp akan menyiapkan sesuatu yang spesial untuk menyambut momen Lebaran. Karena Lebaran ini kan sesuatu yang istimewa untuk umat Islam. Jadi sayang kalau dilewatkan begitu saja. Untuk itu, HitchUp mengadakan HitchUp X Tenant. Yaitu sebuah kompetisi yang mengundang tenan-tenan terbaik HitchUp dalam merancang koleksi Lebaran dalam tema yang sudah kami tentukan, yaitu Purity. Koleksi yang saya kan tetap mengusung kepada tema awal ya. Prinsip Kamilah HitchUp itu adalah mengusung tema bahwa kita akan menampilkan satu fashion di mana fashion itu memiliki karakter simple, elegan, tetapi juga tetap tidak mempengaruhi unsur syariahnya. Pure di sini saya mengembangkan menjadi pure heart. Kenapa pure heart? Karena menurut saya di satu bulan penuh Ramadan itu pastinya kita menginginkan untuk membersihkan hati. Setelah itu, seluruh koleksi ditampilkan di depan loyal customer HitchUp. Alhamdulillah, hari ini sudah berlangsung show dari 12 tenan. 12 tenan yang terpilih dari 89 tenan yang mengumpulkan hasil karya mereka. Nah, hari ini kita sudah melihat bagaimana hasil karya mereka secara live, disaksikan juga oleh para customer kita yang kita undang ke sini untuk memberikan penilaian dari hasil karya para desainer sini, yang 12 desainer sini. Harapannya semoga di bulan Ramadan ini kita punya banyak koleksi yang menarik dan tentunya wearable, tentunya desainnya bagus, dan insya Allah kita bisa mencapai market yang lebih luas lagi, bukan cuma Indonesia. Kalau aku sih sukanya yang ini ya, ini grande banget sesuai sama tema kita yang Ramadan Collection. Ini sebenarnya bahannya emang udah kayak gini, udah kayak gini. Bukan ada di jalan-jalan. Oh, bukan ada motif, jadi emang dia main bahannya udah ada kayak gini. Tapi dari segi bahan mereka, ini nggak yang model cep gitu, nggak, apalagi kalau hari raya kan harus yang steady terus kayak sepanjang hari. Harus yang rapi sih. Iya, rapi. Karena tema kita pure, mungkin ini beda dari yang lain ya. Ini lebih ke casual look. Karena kita kan gak totally 7 hari ketemu sama keluarga-keluarga salam-salaman. Ini lebih untuk jalan-jalannya. Tapi ini sesuai sama tema kita. Tema kita kan pure, ini masuk karena memang warnanya dia milih lebih ke abu-abu dan off-white. Total ada 89 tenan yang berpartisipasi kali ini, dan angka tersebut jauh melebihi ekspektasi kami. Dan kami mengapresiasi antusiasme mereka, karena kami sama antusiasnya dengan mereka. Pemenangnya akan dibuatkan lookbook spesial dari HitchUp dan akan fashion show bersama desainer kenamaan Indonesia, Dian Pelangi dan Ria Miranda. Mau tahu seperti apa keseruannya? Stay tune terus di HitchUp X Tenant for Fitri Festivity. Semoga laku.
amin. Terus semoga brand kita lebih kenal ya. Semoga tahun depan ada semacam juga. Bisa lebih kerja sama lagi di bidang lainnya sama Hijab juga. Alhamdulillah, barangnya sudah keterima oleh pihak Hijab. Udah lega rasanya, tinggal tunggu respon dari pasar saja. Assalamualaikum. Semoga koleksinya Zara Panut bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa diterima oleh orang sebanyak-banyaknya. Zara Panut semakin dikenal dan Zara Panut semakin berjaya. Terima kasih ya. Dadah.